Memasuki akhir tahun 2019, pemerintah kota administrasi Jakarta Timur menggelar pencapaian target pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor PKB dan BBNKB. Salah satunya adalah dengan memasang stiker pada kendaraan bermotor wajib pajak yang menunggak pembayaran. Penempelan stiker pada kendaraan penunggak pajak turut dilakukan langsung oleh Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar. Wali Kota menempelkan stiker pada kendaraan bermotor milik aparatur sipil negara ASN Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur yang terparkir di halaman kantor Wali Kota. Adapun penempelan dilakukan terhadap 3 mobil bermerek Mercedes-Benz, Datsun, dan Daihatsu Terios. Dalam kegiatan ini, Wali Kota menempelkan stiker didampingi oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD Jakarta Timur Johari, serta Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur Ari Sonjaya dan Kepala Samsat Kota Administrasi Jakarta Timur Iwan Saifuddin. Wali Kota mengatakan penempelan stiker terhadap kendaraan ASN dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur bagi penunggak pajak kendaraan bermotor. Ini bukan hanya masyarakat kita lakukan penempelan, tapi tetap ASN pun sama. Hukum untuk siapa? Hukum untuk semuanya. Semuanya sama di hadapan hukum agar melunasi kewajibannya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Sanksi lain ya nanti setelah ini kalau nggak bayar juga ya kita kandangin mobilnya. Kita kandangin nggak bayar juga, kita blokir rekening koran. Kita udah bekerja sama dengan KPK. Saya kira kaitan dan tunjangan nggak ada ya. Nggak kesana lari. Tunjangannya tunjangan, itu masalah pribadi, ini kan masalah pajak. Pajak harus dilunasi oleh dia karena dia memiliki kendaraan, menikmati jalan setiap hari. Karena kalau tidak dilunasi pajak, pembangunan kita akan terhambat. Karena pajak ini betul-betul potensial untuk pembangunan di wilayah DKI Jakarta. Ada imbauan, Pak? Imbauan yang sudah ditempelkan saya harap segera membayar karena masih dapat, mungkin bisa diberi keringanan ya. Di bulan sampai 30 Desember. Setelah itu saya kira tetap kembali normal seperti biasa. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.